あ、日本のオールドスタイル。そうですね。かっこいいですね。アメリカスタイル。アメリカスタイル。Hi guys, siapa so? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah buat teman-teman umat muslim di Jepang maupun di Indonesia. Jadi hari ini aku mau ke masjid Tokyo Chami, tapi dengan suasana yang berbeda. Ini Idul Fitri pertama aku di Jepang. Suasananya beda banget teman-teman, jadi kangen gitu suasana di Indonesia yang ramai sama keluarga gitu. Sedih sih. Jadi kesini tuh sekitar 1.5 jam teman-teman, jadi rumah aku cukup lumayan jauh. Dari itu di depan udah sampai Masjid Chaminya. Tuh. Wah, rame. Jadi di sini banyak negara dari macam Indonesia, Malaysia, Arab, mungkin dari kebanyakan juga orang-orang Turki di sini. Kita nyebrang. Lihat antriannya panjang banget. Antriannya gila. Ini dari mana-mana tuh. Orang-orang bule. Gila antrinya. Gila banget antriannya, gila. Panjang. Jadi salat di sini itu ada 2 gelombang, teman-teman. Jadi gelombang pertama itu jam 8 dan gelombang kedua itu jam 9. Nah, aku sekarang lagi ikut gelombang kedua jam 9. Dan ini antriannya panjang juga. Panjang banget. Oh ya, karena masjidnya luas. Insyaallah masuk. Tencha, Tencha gimana? Tencha. Jadi ini masjidnya guys, Jepang dan Turki. Di sini guys tempatnya. Kita taruh dulu. Jadi ini di lantai 1 guys. Kalau untuk ke lantai 2-nya itu udah nggak bisa karena udah penuh. Dan kita sunat di lantai 1. Jadi akan mulai sholatnya jam 9 dan ini masih jam 9 kurang 4 menit. Jadi sebentar lagi waktunya. Itu kita tunggu. Masya Allah. Kita takbiran dulu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi di sini tuh nggak terdengar suara takbiran. Jadi suasana lebarannya
agak kurang gimana gitu ya. Karena di sini kaum muslimin itu adalah minoritas, jadi ya mungkin sebisanya tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Sayang banget nggak ikut yang di atas, di lantai atas, karena dari apa ornamen-ornamen masjidnya, hiasan-hiasannya itu sangat bagus banget teman-teman. Jadi sayang banget nggak kebagian tempat di atas. Jadi kita kebagian salatnya di lantai satu. Dengan suasana seperti ini. Jadilah kapan-kapan nanti aku bakal ajak teman-teman salat Jumat di Tokyo Changi di suasana yang lantai atas ya. Tuh, karena bagus banget. Sini ada takbiran, cuma suaranya kecil teman-teman. Jadi diminimalisir lah. Kita lihat ke dalam. Oh, jadi ini udah sendiri. Di Tokyo Changi. Ini bangunannya guys, jadi ornamen-ornamennya memang dari Turki banget ya, jadi indah banget. こんにちは。井戸、おめでとうございます。ありがとうございます。井戸、おめでとうございます。私、井戸と申します。リオさん。はい。あ、マイ、トシ。トシ。トシさん。あ、いや、先生。あ、はい。じゃ、服が、あ、日本のオールドスタイル。そうですね。かっこいいですね。アメリカン。アメリカン。
スラム教。No, no, no, no. あのね、友達が、はい、あのマレーシアの友達人が、はい、ムスリムスラムで、はい、で今日ラマダン明けのラハラフっていうんで一緒に来て。今どっか行っちゃったの。はいはいはいはい。いいですね。でもイスラム教はどう思いますか。うん、やっぱしなんていうのかな。深みが違うっていうかな。あ、そうですね。さっきのこうプレイやってても言葉がすごく反響する。言葉全然わかんないんだけど、そうですね、なんかこう見渡ってくるような感じがしましたよね。そうですね、うん、やっぱほら地球は一つだからさ、はい、もう全人類がファミリーじゃん。そうです ね、だからいろんな宗教でバーバーは言わないでも仲良くすればいいと思うからね。そうですね、うん、でもイスラム教も入りましたね。いや入ってない、入ってない。あ、まだ入ってない、うん、今日初めて来てもわけわかんないですよ。そうですね。とりあえずあのプレイっていうのを体験して、ああはいはいはいはい。で、いやいつもやるとかやらないじゃなくて、いろんなものを経験したいからさ、はいはい、日本っていろいろあるじゃないですか。そうですね、うん、ただキリスト教は嫌いだけど。でもイスラム教に興味がありますよね。興味はあるよね。いいですね。まあ、そのうちどうなるかわからないけども、一応ほら日本人だから、はい、矢を鎧の神とかさ、もう全てのこう木だとか、はい、こういうものとか全てに神様が宿ってるって発想で生きてきてるから、あ、はい、あの一神教とかそれよりもみんなオール、オール、うん、オール。また機会があるわ。またかけて、うん、はい、ありがとうございます。おじさん、またハブナイス、ハブステイ。Oke guys, jadi dia Tosisang. Tosisang itu orang Jepang dan dikenalkan tentang Islam oleh temannya orang Malaysia. Gitu. Jadi sekarang dia belum masuk Islam, tapi dia tertarik dengan agama Islam. Masya Allah, ini apa? Idul Fitri pertamaku di Jepang. Tentunya ada senang dan juga ada sedihnya karena Idul Fitri tahun ini kita bersama keluarga. Jadi segini aja vlog Idul Fitri hari ini. Pokoknya selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya, buat teman-teman di Jepang, di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like dan juga komen. Bye-bye.